Selamat pagi. Ini komputer ngehang lagi, mati lagi. Udah stres juga aku ngerjainnya. Kayaknya dia ada masalah memori. Cuman itulah, karena musim pandemik, kalau kita belanjain juga pasti lama datang, dan gak mungkin kita belanjain juga karena gak ada duit lagi. Ayo bangun. Pipikin ini lagi. Oi. Jangan dipipikin lagi, bangun. Bah. Ini anak. Maunya dibereskan lah ini tempat tidurnya itu. Beginilah kamarnya. Kita ke dapur. Nah, ini Mas Arta. Belanja pagi ini. Belanja pagi ini serba 51.000. Total 51.000. Matching. Ya. Wortel. Ini kemudian ada ini. Andaliman pasti. Andaliman, terus ini ada ini bunga kencung ini. Kemudian ini dia. Oh, ini baknya. Nah, kita ya, selalu kita bilang minta maaf beribu kali ini. Daging B2 ya. Ya, hari ini juga minta maaf juga lah ya. Maaf lah ya. Ini setengah, ini ada 6,5 on. Kita nanti mau goreng. Oke, jadi hari ini kita makan jenis perbabiang. Jadi sekali lagi kita minta maaf buat kawan-kawan yang tidak bisa memakan perbabian ataupun yang pantang dengan daging tersebut. Kami mohon maaf ya. Sekali lagi silakan teman-teman kalau ngiler jangan makan daging ini juga. Kalau nggak bisa ya makanlah daging ayam, kambing, sapi, kerbau dan sebagainya. Nah, ini tadi kan daging babinya saya potong-potongin. Jadi nanti rencananya mau kan saya sambal. Jadi kok dikasih alas dia? Iya, aku mau variasi aja sih. Jadi ini dikukus ya, dikukus. Airnya ini campurannya itu ada kencung sama andaliman. Jadi nanti air dari kencung sama andaliman ini nanti saya jadikan nanti bumbu sambalnya nanti. Saya kasih sedikit nanti. Kenapa saya kukus? Kalau langsung saya rebus, nanti dia langsung mengeciut, mengkerut. Jadi saya kukus supaya nanti teksturnya ini nggak terlalu banyak dia mengkusut ya. Jadi pada saat nanti kita goreng, kita nggak harus lama-lama menggoreng karena dia sudah dikukus kan, endapan air atau endapan lemak yang ada di daging sudah berkurang. Jadi pada saat digoreng nanti lebih gampang. Itu ceritanya. Nanti kalian bisa lihat pada saat nanti kami makan di video. Habis ini Marjo Muren ini Lasari. Ali mau pamitan nomor sih. Ini kayak mana ini? Kakak Jegi sudah bangun. Kakak Mas dibangun sambil tunjang Yogi. Jangan kau tunjang Yogi nak. Enggak Pak, dipukulnya aku. Memang orang ini Pak. Oh, ini sambal basah ya. Ini dia hasil akhir dari babi goreng sambal. Kelihatannya enak ini. Nanti kita makan. Nanti videonya terpisah nih. Kuahnya itu. Berjemur sambil makan. Lauknya babi goreng sambal. Nah, jam 3 dah orang makan dah udah. Jam 12. Jeje guys. Tadi malam jam berapa kalian makan lagi? Jam 12.
Lu dengar rasa warna pedas musik? Dengar tuh. Oh, pakai deliman tuh. Ya 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 dah. Horizontal kan ada bentuknya. Iya. Itulah. Ya, gitulah ceritanya. Nanti lah Bapak ajak satu-satu lah. Banyak kali PR musuh banyak kan? Enggak, udah selesai. Ya maksudnya banyak yang mau kerjain. Inilah itu lah. Habis makan itu tentunya kenyang tentunya ya. Tapi enak lah. Sekarang kita itu banyak kegiatan. Semua JGS Jogi, Kak Fani, Opung juga, saya juga, Mama JGS juga ada kegiatan masing-masing. Tak tunjukin. Saya lagi ngedit video juga. Corner. Google ya, Corner. Karena enggak dibolehin dia main game, jadi itu pun dia tuh. Ini pokoknya parang. Dicari lah semua game. Jajan sambil nonton video. Lagi belajar online. Opung. Opung sambil nonton dia. Kalau Mama JGS juga nih pegang handphone semua market check. Gitu. Jadi semua ngambil kegiatan masing-masing. Sebentar lagi makan siang. Kita susu tak? Ya. Ya. Kita dulu, Bang. Kita makan masing-masing nih. Ini kadang-kadang orangnya tidak mau bersatu sama adiknya nih. Kenapa lah kalian tadi ribut-ribut nonton? Jogi mau menguasai juga? Terus? Akan nonton. Yang saya nonton. Tapi jangan nonton. Iya kan menguasai lah itu namanya kan? Harus ganti-gantian. Itulah menciptakan kerukunan. Taunya kerukunan itu harus membawa sejahtera, damai. Sedangkan kaya ada di handphone kaya. Bilang usah kaya aja. Makanlah cepatlah itu. Tidur siang ya. Jangan ada nonton-nonton Bapak dengar ya. Nanti tanya tahu Jogi. Bapak gak main-main. Meskipun kayak gini harus direkam lah. Gak mesti harus bahagia-bahagia ditunjukkan. Yang marah-marah pun harus ditunjukkan lah. Adanya yang ngerti Jogi. Adanya paham. Kayak gini sudah ujung-ujung bulan. Agak-agak stres juga Bang. Jadi mohon kerjasamanya ya. Jangan bising sama kakak. Harus kita itu entah dimanapun harus membawa damai. Membawa ketenteraman. Jadi kayak superhero. Harusnya tahu juga nih. Superhero kali. Kan penyelamat umat manusia kan. Iya pak. Beli 1000 UC 1000 M1000. Kita bikin UC 1000 ala Mamak JGS. Dengan cara kita beli jeruk peras yang harga 5.000, masukkan tambahin air gula ke sini ke wadah ini ya. Ya, tambahin gula kurang lebih 3 sendok. Berikan perasan jeruk sebanyak 5 buah kita peras. Rasanya UC 1000 itu kan Mak, itu terbuat dari lemon bukan jeruk. Ini jeruk nih. Sama-sama ada kandungan vitamin C-nya. Iya, mana kan? Gelasmu? Mana gelas? Coba dulu ini aja langsung. Mirip kali. Kecut-kecutnya. Yang enggak dibikinnya ke dalam botol UC 1000. Dia mengarah ke UC apa ke Pulpy Orange? Pulpy. Ke Pulpy Orange apa? Mengarah ke kesengsaraan. Jogi Palpi. Kalau di Siantar, tiga sekitar 4 hari yang lalu saya beli UC 1000 itu harganya 10.000. Harga normal sih di sini 6.000. Tiba-tiba melonjak menjadi 10.000. Itu pun barangnya sampai sekarang tidak ada. Itu masih harga yang 10.000 itu 4 hari yang lalu. Nah, jangan habis pikir. Di pasaran itu kan banyak yang namanya jeruk peras. Karena jeruk manis harganya melambung tinggi, jangan disebut. Jangan kayak sendiri, sembarangan guys. Beli jeruk. Jadi, karena nanti ada mengandung hal-hal yang tidak bagus. Kalau di Siantar, tempat saya ini harga jeruk peras 4.000 segini. Jogi ini
Ada yang tidak bagus kayak mana? Banyak yang tidak bagus. Yang busuk maksudnya? Nah. Oh. Jadi ini? Kira ada misalnya jeruk plastik. Sini cepat bang. Kita hari ini ngisi permainannya lomba makan kerupuk. Jadi ada tiga di sini. Jigisnya pakai sebagai kameramen, ada Jogi, terus ada saya di sini, terus ada Mama juga di sini. Oke? Okay? Jadi istrinya kayak mana? Kayak mana nih? Siapa yang duluan? Enggak lah. Jadi masa dijatuhkan dibuang? Dimakan lah, ya. Nah, dihabiskan ya. Gak boleh dibuang ya. Ya bang. Kerupuk harus dimakan. Dah tangan gak boleh pegang-pegang kayak gini ya. Ya tapi harus diluruskan kayak. Ya suka hati mau diluruskan bentuknya, yang penting jangan dipegang setelah ya. Dimulai. Oke. Okay. Ya boleh ulangi. Ulangnya nggak boleh lah. Satu, dua, tiga ya. Enak juga. Bisanya? Apa? Jangan ditarik. Ayo. Mana itu masih belum mana nanti jumbo. Mana? Ini ya pak. Abis. Ini belum lagi. Ah. Ini ke mana? Pakai tangan lah. Gini kan? Mana kayak gitu? Mau gini kan? Jogi pecor. Dari dulu. Apa kau? Siapa mana? Dapat jalan dua. Jogi gak makan kerupuk, semua tetap mencoret. Gak makan kerupuk, makan nasi, mau makan apapun tetap mencoret. Daki. Jangan ditarik. Kayaknya sore aja. Tukang kecap, Jogi. Lagi. Jogi makan apa? Telur bang? Langsung dikasih kecap tadi. Oh gitu. Suka juga kecap. Jogi kok ya kecap mana nih? Kena kecap. Jadi sore-sore mah bebas. Isi dong mang aja guys. Ngiri lu itu. Memang anak zaman now. Jeges juga makan di kamar. Apa channel YouTube-nya Jogi dan Jeges? Ini untuk Jogi. Video games itu. Ini untuk Jogi. Ya. Jogjog TV namanya. Isinya itu semua pergaman. Jadi Jogi suka game-game ya. Padahal bapaknya gak suka game-game. Lalu untuk Jeges adalah ini namanya. Untuk Jeges, nama channelnya Jeges Vlog. Saat ini Jeges punya project bikin bikin project untuk apa namanya? Untuk informasi lah. Jadi dia projectnya kamu harus tahu gitu. Mulai seperti ini. Jadi buat kawan-kawan yang mau pengen bantu subscribe, silakan subscribe, like dan share juga. Dan tekan tombol loncengnya. Untuk supaya menghibur kalian. Supaya apa diloncengkan? Supaya aktif. Oke lah, tutuplah. Jangan lupa like, comment and subscribe. Di mana? Gua batak lah. Juga batak TV kita tau. Mau.